Oke guys, jangan lupa ini ya. Jangan lupa cuy, jangan lupa di like dan subscribe. Oke. Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita akan bermain gameplay salah satu karakter baru ya, yaitu Blueno. Oke, Blueno ya. Blueno. Runner biru yang paling broken cuy. Nah, aku udah main ya beberapa hari dan aku udah nemu cuy kehebatan char ini ya. Ternyata char ini tuh bener-bener menghancurkan meta defender, mulai dari Snake, Edward Newgate, Sentomaru, dan defender-defender lainnya ya. Bahkan Nika pun damage-nya itu nggak berasa cuy, karena dia ini memiliki reduce damage-nya sampai 80%. Nah, kenapa Nika tak bilang nggak ada damage? Karena Nika itu karakternya kan mengabaikan defense kan, jadi di sini ketolongnya dari reduce damage. Wah, ini char memang GG sih cuy. Lalu Nika juga ya, kalau misalnya dia lempar petir, si Blueno ini bakal dapat darah 20%. Gila. Dan kalaupun kita sekarat ya pengen ngisi darah, itu gampang banget, tinggal pakai skill 1 dapat darah 30%. Dan ini skill satunya juga OP banget ya. Skill satunya itu bisa menulify efek buruk. Jadi kalau kita lagi lawan musuh yang ber-CC apapun, tinggal pakai skill 1 aja cuy. Gak waras memang ya. Atau kalau misalnya skill 1 cooldown, kita langsung pakai skill 2 aja. Skill 2 pun kita bisa kebal efek buruk loh. Jadi bener-bener dia ini no celah ya untuk ngasih efek buruk. Jadi kalau dia diem doang di luar flag, baru dia tuh agak cupu ya. Baru ini char tuh asik banget sih. Untuk medal setnya aku udah nyoba ya, ini medal set yang cukup bagus dan ini cukup mengerikan juga buat dipakai Blueno. Karena di sini kalau misalnya ya Blueno jatuh ya, kan Blueno itu kan dia nggak bisa di knockback kan kalau di area musuh. Jadi di sini kalau dia di knockback, dia bakal mendapatkan efek yang namanya downed. Jadi cocok banget dengan medal Kumadori. Cocok. Jadi ntar kalau misalnya kita jatuh dapat cooldown skill 2. Terus dengan medalnya yang Fukuro juga bagus nih. Nanti kalau kita datang langsung cabut flag juga boleh. Dan medal terakhir ini ya, Blueno. Jadi di sini kita mendapatkan reduce damage di area flag musuh biar cepet apa ya? Biar cepet gini cuy nyabutnya, plus kuat juga, bro. Alright, kita langsung coba aja ke liga ya. Di sini Bluenoku udah liga S. Gila cepet banget cuy, dengan char Bounty Vest doang kita udah liga S ya. Dikit lagi S cuy. Dan support masih amatiran ya, 76%. Tapi dengan support seperti ini aku bisa ngeri the game cuy. Kita lihat aja ya di liga ya, kita lihat. Oke, kita masuk ke map Rune Shandora. Nah ini nih ada Edward Newgate sama Nika nih. Kalau Edward Newgate kita enak-enak aja bro, karena dia itu mau skill 2 skill 1 kita dapat darah. Oke, Edward ya defendernya ya, B5 bro. B5 mungkin dia supportnya ada 100% lebih kayak. Kita ratakan cuy. Oke, lihat nih kehebatan Blueno ya. Skill 1 bisa sampai tengah map bro. Duh. Gigi bro. Jangan terlalu barbar ya. Oke, asem memang ya. Nah, langsung hilang ya efek buruknya ya. Lihat tuh. Hai. Oh, dapat darah cuy. Nah, tuh lihat tuh. Edward Newgate enggak berkutik tuh. Lihat tuh dapat darah cuy. Benar banget. Ah, skill 1 langsung sampai sini cabut lagi bro. Ini buat orang yang main yang nge-lag aja, ini bakal gampang banget bisa cuy. Oh, cabut lah. Asem memang. Oke, kabur. Nice.
Aduh, gara-gara ada Luffy kita nggak bisa nyabut cuy. Woi, Luffy pergilah. Aduh, pasifku itu harus sendirian cuy. Emang Luffy sial ya. Ah, ada nih. Oh, Edward ya di counter cuy, telak bros. Telak parah. Lihat nih, lihat nih, lihat nih. Bro, gampang banget kan pakai cara ini. Ini kita bully Edward lagi ya. Ih, kita nge-lag aja, bisa nggak bully Edward nih? Aduh, tapi bahaya ya, kita nggak ada skill ya. Skill. Hahaha, nyangkut Frankfurt. Kocak. Lihat nih. Wah, mantep banget nggak tuh? Aduh, sial, sial ada Kobe, Kobe. Oh, no, kotok orang gerak. Neng, wah. Luar aku. Waduh, nah itu tuh, itu ya, itu something yang harus kalian tahu sih. Gua cari ini itu. Ya itu kalau misalnya di counter dari luar flag dengan Edward itu bakal ke counter sih. Ya, betapa kuatnya Blue Eno sih. Tuh gila, main nge-lag aja tanpa mekanik ya, itu kita ndak pakai perfect dot sama sekali, cuman modal teleportasi skill 1, teleportasi skill 1, dipukulin musuh itu sangatlah gampang. Ini mau ada Roger pun ya, Roger Duck pun ndak berkutik Roger Duck, kita tetap aja bisa mencabut dengan bebas. Lihat, bisa 9 flag bro. Nah, ini OTSS nih. Aduh, kita lanjut lagi cuy, dikit lagi kita S ya. Oke, kita sudah masuk ke map Shandora lagi. Nah, weh, siapa sangka kita bakal lawan banyak Roger nih. Wow, 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 wow. Saingan nih sama Roger nih, tapi Edward kita bakal dianiaya kayak. Oh, bawa cara begitu. Oh siap, sengsnya busnya 43 ya, kita nggak punya bus sama sekali. Oke, nggak nge-lag ya, hoki ya, tumben. Langsung ke tengah udah pasti, karena udah pasti parah cuy, pastinya udah keparahan cuy. Nice, mata. Oh, hai. Gampang sekali bu. Ini lawan Sengs, kayaknya kita skip dulu. Agak riskan juga sih lawan Sengs, tapi nggak apa-apa, kita barbarin aja. Bam. Lihat nih bro, lihat bro. Awesome. Itu udah stack berapa cuy? Oh iya ya. Bus 4 juga Sengs cuy. Wah, tak apa cuy, santai boy, semuanya bisa diselesaikan oleh King Blue Enok ya. Kita kebut kiri aja, Denkai dikit lagi lo dapet pada. Oke, syukur Shanks-nya di depan, jadi di sini kita nggak bisa barbar banget lawan Shanks ya. Nice. Oke, nggak bisa diblok heal. Lihat, dapat darah ya. Oke, nggak apa-apa, kena skill 1 juga hilang nih blok healnya. Nah, lihat ya. Open skill 1 aja sih kalau kita misalnya kena efek buruk. Jadi bener-bener ya gampang parah nih, Kak. Tengah aja tuh, tengah aja. Kalau malas gelut, tengah. Kenapa? Celuk bah. Emang kameranya agak jelek ya kalau untuk teleportasinya yang itu. Lihat nih. Ngeng. Mamam tuh.
Oke. Waduh, ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Bet, GG nggak sih? Ini char tuh asik banget sih. Apa coba yang sana? Es. Udah sialan. Wah, seksnya sih. Seksnya dalam. Tadara dong, Jar. Dabler. Nah, thank you. Tadara dikit doang. Kayaknya dia DC deh. Wuh. Easy peasy lemon squeezy, cuy. Dia main aja DDC, cuy. Berat mau ngapain? Masukin satu, open. Wow, apa darah, cuy? kita kalah sama Seng 10 tempat aja ya. Bisanya buat tinggal lewat aja. Bener-bener nggak bakal terhentikan ya dengan char-char biasa, bro. Ini harusnya ekstrim sih, Blueno itu. Lebih cocok jadi ekstrim. 9 flag lagi, bener-bener, cuy. 9 flag lagi. S. Dikit lagi SS ya. Dikit lagi SS, bro. Easy banget dengan tim kayak gini loh. Kalau misalnya timnya jelek, aku nggak bakal gampang ke SS. Tapi dengan tim yang bagus seperti ini, easy banget SS. Buat level 11. Level 11 kayaknya aku level 12 udah SS ya. Udah SS. Oke, kita masuk map yang berbeda ya, Arlong Park. Nih, lihat nih. Kehebatan Blueno di map Arlong Park. Kita tuh bisa ya terbang apa sih, muter. Muter dari tengah sampai base yang musuh, cuy, lihat. Hebat banget nih char, coy. Alah, Luffy Oni. Aduh, Luffy Oni di ayam-ayamin, cuy. Lihat. Si Oni doang ya. Luffy Oni kan cuma bisa nge-stun sama skill satu doang ke knockback, bro. Ini disetan dapat darah, jadi nggak bisa sembarangan ya ngalahin Blueno ini. Banteng dari segala banteng ya. DC Luffy itu, Luffy ini tanya. Lihat nih sini ya. Wow, lihat tuh meh. Langsung win nggak sih? Lihat tuh. GG. Berapa darah lagi enggak tuh? Ya cuy, bener-bener enggak waras banget nih char, cuy. Bisa ngerusuh di base, bahkan tidak modern ya. Apa? Mantap. Ya juga, bro. Mau ngapain? Aduh, asem. Kalau bukan flag kita nggak bisa, cuy. Ya sini aja lah. Meh, lihat, cuy. Sangatlah easy ya. Tuh, Roger Dark aja nggak ada damage. Waduh, baru mau tak cancel. Waduh, pusing kepala Perdi. Thank you, dicabut flagnya, cuy. Kalau dicabut flagnya ya aku dapat inilah, kekebalan lah. Song, yang jaga kok Roger sih, salah server kan? Ayo muter, minta darah weh. Itu tuh Tencel. Ih, kocak. Siapa ngajarin pakai hawk kayak begitu, boy. Kita ngerusuhin itu aja. Mumpung udah kosong. Gila banget, bro. Aduh, kalah nih. Ini kalah gara-gara virus. Oke, kepalnya. Lihat tuh, nggak bisa di cancel, bro, kalau ada yang mukulin dari dalam. Mau ke situ aja, boy.
Wuh, nggak ada rasa jar, sorry ya. Sorry ya jar. Hei, tak dapat lagi. Ya ini tuh tukeran flag aja sama Roger sih. Mental nggak tuh? Easy bro, easy parah bro. Snake nggak panik, lawan Roger nggak panik. Muacar kayaknya bisa dilawan deh. Kayaknya Sengs aja deh, Sengs film red aja yang nyusahin kalau dia damage-nya udah stack tinggi. 9 flag lagi ya, yang ketiga kalinya cuy, 9 flag. Nah, OTW S plus nih. Tadi kalah sempet sekali cuy. Satu game lagi ya, pembuktian bahwa Blue Eno adalah char yang terkuat untuk era sekarang, runner terkuat. Oke, Arlong Park lagi. Ini map yang sangat gampang untuk Blue Eno ya. Wih, Sanji B6 ya. Keren. Oh, snack-nya B5 doang. Iya, nggak apa-apa sih. Kita rusuh aja ke sana. Attack. Wih, sombong banget nih. Tak attack kamu ya. Lihat nih, cuy. Tak attack kamu, bro. Tak attack, cuy. Kamu nggak tahu multi talenta si Blue Eno ini. Lari bisa, teleportasi bisa. No debat, cuy, lawannya. Ah, lihat tuh. Panik nggak tuh Snack? Song cuy, instan. Oke, cut boy. Ya, dicabut loh. Kebal bro. Oke nikah ya. Semoga dia udah nggak ada bajrang sih. Bah. Gawang banget sih. Apa itu jurusnya? Sesat boy. Apa? Meh. Thank you darahnya ya. Oke. Ini sambil nunggu cooldown ya, kita gelut-gelutin dikit aja, bro. Gelut tipis-tipis. Oke, nggak ada rasa. Hit. Wah. Damage-nya lihat tuh. Tuh damage-nya cuma 7, 5, 3. Ini di Liga SS juga bakal sama aja sih. Tank skill 1 langsung ya. Hati-hati dia full power, boy. Aduh, ini gimana dah? Yuk. Aduh. Waduh. Wah. Itu blunder sih. Kalau kita misalnya tidak ada skill apapun, kita bakal kayak eksekusi kayak gitu sih. Sial, sial. Chill, chill. Ini bakal gampang banget juga nyabut, nggak sesusah pakai Roger. Jadi chill aja bro. Lihat nih, kita comeback boy. Semoga timku kuat nahan aja sih. Main pegang-pegang flag aja, lihat tuh betapa santainya cuy pakai Blue ini. Tinggal tim aja nahan. Oh, timnya nggak bisa nahan, nggak bisa. Bisa doang kuncinya. Nyangkut. Kita belum pakai skill 2, jadi habis skill 2 kita bisa tele. Oke, flag terjauh. Terdekat aja. Ini aja boy. Ini gampang nih. Nice tuh, lihat tuh. Wah itu kok nggak kejaga sih, parah gitu. Set. Si? OP banget kan? Ada estek mau 3 pun nggak peduli Blue Eno cuy. Nggak peduli. Yang penting skill 1 atau skill 2 ready ya, itu doang. Kuncinya itu open skill aja cuy. Tuh. 10 flag ya, 10 flag. GG banget cuy.
Oke, jadi gitu ya untuk gameplay King Runner era sekarang cuy. Blue Eno parah. Modal super 76% ya, udah mau mendekati SS. Dan build-nya inget, build-nya harus tanker parah ya. Jadi HP defense, attack-nya kosongin aja. Dan kalau bisa ya, kalau bisa skill-nya itu full cooldown cuy. Jadi cooldown only. Kalau misalnya kalian enggak punya medal Kaido, kalian bisa pakai medal ini. Itu dengan catatan kalau nggak punya Kaido ya, tapi kalau punya lebih bagus lagi. Jadi disarankan banget sih pakai Kaido aja. Ya, pakai Kaido. Karena kalau pakai Kaido pas kita pakai skill 1, kita kan dipukulin tuh. Nah, pas lagi dipukulin itu kita bisa dapat cooldown skill 1 lagi. Jadi lebih gampang lagi sih. Karena kalau dia nggak pakai skill itu gampang banget dikill ya. Kalau misalnya kelar nyabut itu kita butuh skill untuk kabur. Tuh skillnya tuh buat kabur sama buat masuk dah gitu aja. Misalnya kagak ada cuy. Enggak ada. Iya sih, cooldownnya aja biasa aja cuy semuanya cuy. Memang benar-benar butuh skill cooldown skill 1 lebih cepat lagi. Oke, jadi gitu aja untuk pembuktian King Blue Eno Runner sejati terbaik di dunia. Thank you teman-teman yang udah nonton, thank you yang sudah like, yang sudah subscribe, dan thank you juga yang sudah nge-share. Sampai jumpa lagi di next video lagi. Bye-bye.